Perdana Menteri Netanyahu diguncang kekhawatiran jika Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC di Den Haag akan mengeluarkan perintah untuk menangkap dia dan pejabat lain Israel atas kejahatan perang di Gaza. Hal itu mencuat saat pemerintahan Israel langsung menggelar rapat mendadak pada Selasa kemarin di kantor Perdana Menteri. Para tokoh dan elit politik serta hukum tertinggi di Israel hadir dalam rapat itu. Saluran Israel mencatat bahwa alasan dikeluarkannya surat perintah penangkapan internasional adalah kejahatan perang di Gaza. Saluran tersebut mengkonfirmasi Netanyahu meminta Menteri Luar Negeri Inggris dan Jerman selama kunjungan mereka ke Israel untuk melakukan intervensi guna mencegah dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh ICC. Dijelaskan bahwa Tel Aviv telah memperoleh informasi dan pesan yang menunjukkan kemungkinan dikeluarkannya perintah tersebut dalam skala besar dan kemungkinan dikeluarkan pada akhir bulan depan. Channel 12 melaporkan rapat tersebut juga mengangkat isu krisis kemanusiaan di jalur Gaza dan pernyataan beberapa negara bahwa Israel melanggar hukum internasional, serta memperlakukan penduduk sipil di jalur Gaza dengan cara yang melanggar pasal keempat Konvensi Jenewa. Di akhir rapat, diambil keputusan untuk mengambil beberapa tindakan mendesak pada menit-menit terakhir dengan ICC dan partai politik berpengaruh untuk mencegah dikeluarkannya surat perintah penangkapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.